Konnichiwa, Bun Panan. Wah, 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 wah. Belum apa-apa, udah ke Jepang-Jepangan. Padahal, mah, cuma lagi di Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bentar-bentar, Ipop mau kenalin dulu agen Ipop baru. Yuhu, Chelsea in the house. Talking-talking, ngomong-ngomong, Chelsea lagi antre nih, mau beli yakitori alias sate khas Jepang yang lagi viral. Literally, lagi seliweran banget review-reviewnya di medsos. Emang rekomen bingit. Duh, cek, mentang-mentang tongkrongannya lagi di Jaksel ya. Oh iya, Ipop mau kasih sekilas info dulu nih. Khasnya si yakitori itu pakai daging ayam plus sausnya yang asin gurih. Makin sedap, gegara juga cita rasa bawang putih. Makanya cemilan rakyat yang udah ada sejak zaman Edo tahun 1600-an lalu itu. Masih banyak yang suka sampai right now. Nah, kalau yang dijual gerobak Irotikai lebih gado-gado. Sesuaiin sama selera Indo. Dalam satu tusukan bukan cuma kulit, paha atau dada ayam aja. Cem-macem, ada irisan daging sampai juga jamur. Udah gitu, biar cita rasanya kuat, sebelum pada dibakar, dimarinasiin dengan saus rahasia ala Irotikai. Bunda Panda, nih satenya udah jadi yang tadi aku nemenin Mas Bani, chefnya lagi ngebakar yakitorinya, akhirnya jadi. Dan wanginya tuh udah bener-bener kecium banget, aku udah gak sabar banget mau nyobain langsung. Jadi mendingan langsung dicoba aja ya, Bun Pan. Oke, Bunda Panda, tadi ini aku udah ngunyah beberapa kali ya, rasanya tuh bener-bener enak banget, dagingnya lembut. Dan daun bawang ini tuh kriuk-kriuk gitu, bumbu yakitorinya makin kerasa banget. Jadi ini enak banget, asli deh. Endel sedap cas. Bumbunya benar-benar langsung memikat lidah ya. Bahaya nih. Wih, quickly bener cas makannya. Ini dia Bunda Bandak, kelemahannya sejuta umat, kulit ayam. Beh, kulit ayamnya itu pas masuk, lumer di mulut alias lembut banget. Dan bumbu yakitorinya tuh emang bener-bener bikin meleleh. Pokoknya di lidah tuh bener-bener nikmat banget deh, sedep pokoknya Bunda Bandak. Oke Bunda Panda, ini nih osap maya alias bakso ayam. Dagingnya itu kelihatannya tebel ya, tapi padahal isinya tuh lembut banget dan ngeresep banget bumbunya sampai ke dalam. Top banget emang Irotikai. Jus, langsung kita tanya. Kok satenya sampai begini sih? Bisa begini maksudnya? Mas, dan ini aku mau nanya lagi nih ya. Kalau misalnya satenya ini yang paling best seller tuh apa sih, Mas? Yang dibakar ini ada yang best seller? Ada. Yang paling best seller ini ada enoki. Uh-huh. Ini ada beef short plate sama jamur di tengahnya. Uh-huh. Terus ada kawa, ini ada kulit ayam. Jadi hanya kulit ayam dibikin se-crispy mungkin dibakar. Terus ini juga ada yang otentik Jepangnya banget nih, ada negima. Ini terus ada di iklan-iklan di kartun-kartun Jepang. Iya, ini negima namanya. Jadi ada paha ayam sama ada daun bawang gitu. Nanti dicelupin ke saus tarenya. Bun Pan udah kuy, langsung meluncur aja.
Makan sate yakitori sambil nyore di Jaksel biar hits kayak anak Jaksel. Mulai dari Rp3.500, udah bisa menikmati kelezatan sate Jepang tanpa jauh-jauh ke Jepang ya, Bun Pan.